Sama ada An-Nasa'i sendiri, yang topnya hadis Bukhari Muslim lah, menyatakan tangan angkat ni, tapak tangan menghadap kiblat, la yufarriju bainaha, tak renggang baina asabi'ha, tak renggang jari, angkat begitu, tangan pula letak dua, satu telinga, satu bahu. Begitu juga tentang sujud. Tapi pasal tak belajar, kadang-kadang diangkat, tak angkat, melantaklah. Dia kata apa? Sunat. Kalau nak terjemahkan sunat kat Malaysia ni, tuan-tuan, sebab tu ramai orang kita bila tak ada ilmu, dia tak akan solat ba'diyah selepas solat jemaah. Dia tak akan solat ba'diyah hari Jumaat semalam. Kalau ibu tanya, ada solat tak hari Jumaat? Dia tak buat. Kalau qabliyah tu mungkin ada pertikaian, khilaf di sana. Ramai orang tak masuk solat waktu banyak. Kalau tak, siapa yang tengok, parti tengok, dia mari lewat, imam dah khutbah, maka dia terus duduk, dia tak solat tahiyatul masjid. Kurang adab, kurang hajar punya makmum. Kalau bahasa kasarnya khutbah, cakap gitu, kurang hajar balik di imamnya tu. Pasal no knowledge, tak ada ilmu how to success dengan dalam amalan amal ibadat kita. Banyak tahiyat macam mana, banyak benda tahiyat, salam ni kalau saya tanya salam ada berapa yang boleh. Bila tak ada ilmu, pergi negara orang, oh ini apa, ni apa ni, ini apa, atau mula nak cop orang itu, cop orang ni, sebab no knowledge, dia tak study. Jenis-jenis macam ni, dia tengok oh Arab dukung anak, tak khusyuk ke, yang dia tengok lagi tak khusyuk. Kalau dia study persoalan salat dan apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibolehkan, ialah insyaAllah tak ada masalah dalam bab salat. Ni cerita senang, bunyi senang. Siapa orang perempuan, salat lima waktu, puasa Ramadan, taat suami, masuk syurga. Hak tiga-tiga ni, okay, masalah kita tak boleh nak masuk syurga pasal tak ada ilmu. Ni contoh. Salam. Kan? Pergi negara orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni tak balance ni? Macam alim sangat. Aku mengaji lama dah, 16 tahun dah dekat sekian-sekian tempat. Salam mesti kena stable. Itu dalam mazhab kita. Hang kena ingat, hang pergi tempat orang, kena pandai-pandai, jangan duduk debit dada dengan cara hang. Betul atau tidak? Dah pergi rumah, dia pun ahli sunnah wal jamaah juga. Ni contoh. Pasal apa boleh berlaku begini? Sebab tak ada ilmu. Satu. Yang kedua pada puasa. Berapa ramai? Nabi pemberi jaminan. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa. Yang dia dapat apa dia? Thirsty and hungry sahaja. Tanpa siapa? Sebab persoalan ilmu tadi ni. Yang ketiga pada taat suami. Saya nak cerita, bukan nak cerita perempuan, tapi nak bagi tahu, nak taat suami. Yang ini yang pihak berkuasa buat tadi ni. Saya lebih kurang 16 tahun lah, saya ingat dalam 15 tahun sebelum menjadi imam daerah, tak jawatan dah 8 tahun, jangan boleh 15 tahun mengajar tentang komunikasi suami isteri menurut perspektif Islam. Sampai panggilan kena ada ilmu. Isteri berletih, kena ada ilmu. Suami ni ilmu macam mana? Memang orang perempuan dia, orang perempuan minta maaf cakap, memang kerja dia bercakap dalam rumah sebab dia penat. Bila orang penat, macam mana lepas tension dia cakap lah, abang dia balik malam-malam tiba-tiba keluar, malam-malam tidur rumah mulut. Kalau timbang dengan kilo, satu tan sehari. Kalau timbang dengan kilo, orang lelaki pula kalau cakap banyak balik rumah, dia macam saya ceramah rata dua tan sekali ceramah, balik rumah kena tannya bini. Suami yang faham, yang misali sungguh macam saya lah belagak sana. Dan tuan-tuan sekali, bila dia mula apa benda pun, kalau ibarat layang-layang, kalau dia tarik, kita tarik sekali, apa jadi? Tangan kita melecet. Siapa tak nak main wah bulan dah besar tu, kalau wah dekat tepi pantai tu tak main lah wah tu. Wah dia dah tarik tu. Dia ada syarat dia. Begitu juga orang yang mancing ikan. Cara memujuk macam mana, tali panci nak tarik ke kebut, sampan dan sebagainya. Begitu juga orang yang jala ikan.
juga kena ada, kena ada, kena ada ilmu. Ni contoh. Sebab itu rumah tangga jadi pincang. Sebab apa ilmu? Sebab tu orang yang buat benda macam yang tuan-tuan perempuan datang hari ni sebagai pemacu masyarakat ke arah generasi berilmu. Penting. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang saya baca mukadimah tadi dalam suratul mulk, ringkas dia baca, dia panjang sikit. Sama walazil ghafur, saya tak bacalah. Allah nyatakan Allah lah yang mencipta mati dan hidup. Betul kan? Allah buat benda ni sebagai nak menguji manusia. Ini mafhum ringkas. Menguji liyabluwakum. Semata-mata kami buat benda ni uji manusia dengan mati, uji manusia dengan hidup, nak tengok ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling best amalan dia. Ini asas. Persoalan nak mati pun kena ada ilmu. Tidak. Apa ilmunya? Dia kena berusaha masa dia nak mati. Dia kena sebut la ilaha illallah. Lalu ulama-ulama tasawuf membicarakan antara husnul khatimah. Zunnuni al-Misri antara disebut. Antara mati khutbah dia antaranya boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Lalu ada rentetan nak macam mana sebut? Barang siapa kena musibah, kena sakit, banyak-banyakkan sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau dia mati, insya-Allah husnul khatimah. Tambah-tambah kita yang sakit, yang doktor kata tinggal lagi besok sehari je. Start pagi ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah ni time sakit mengumpat orang lagi. Ni contoh nak bagi tahu ilmu macam mana nak menghadapi kematian. Lepas tu pula ilmu nak menguruskan orang mati kena ada ilmu juga. Ini kadang-kadang tuan-tuan, sebenarnya kalau nak kita bincang pasal ilmu ni, saya rasa sebenarnya kita kadang-kadang jauh ketinggalan. Termasuk yang bercakap ni sendiri pun banyak lagi ilmu tak belajar. Yang kedua, Allah uji manusia dengan dengan kehidupan. Saya tak nak cakap matilah, mati ni tuan-tuan kena panggil Ustaz Ahmad Rizuki lah. Oh, kalau buat mati ni turis orang tu mati. Ya. Allah uji dengan kehidupan. Allah uji dengan kehidupan. Bila sebut kehidupan apa dia? Duduk di mana? Atas muka bumi. Dan ilmu membentuk manusia kena tahu dunia ini adalah tempat permainan. Tak permainan. Habis-habis main letih tidur. Itu umpama dia. Dunia ini adalah tempat permainan. Tempat apa nama ni, lara, tempat buat kerja sia-sia, tempat untuk berhibur dan sebagainya. Nabi beri panduan, ad-dunya mata', dunia tempat hiburan. Wa khairul mata'i al-mar'atu salihah, sebaik-baik hiburan ialah dapat isteri yang salihah. Ini panduan ilmu. Allah buat benda ni semata-mata nak uji kita ini sama ada kita jadi orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Dengan apa? Ujian. Kalau dalam surah Al-Baqarah kan kita baca lalu, walanabluwannakum kan? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.
Hujungnya wabashiris sabirin. Nampak ayat tadi? Allah kata lana tadi liyabluwakum ni lana bluwakum. Sudah pasti suatu hari nanti kami akan uji kalian. Orang beriman dia kena yakin. Ni. Allah akan beri ujian dekat kita bila-bila masa. Allah tak pernah bohong. Walanabluwannakum bisyai'in. Kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu, tak kiralah. Dia tak kata bisyai' ke apa ke, bisyai'in nakirah. Terang jelas. Allah beri contoh apa dia? Minal khawfi, takut, walju' lapar, wa naqsim minal amwali, duit tak ada, bahasa kasar kita duit tak ada, atau ekonomi merudum. Betul lagi wal anfusi, nyawa makin hari makin hilang, bunuh sana sini. Tengok 600 kes dakwaan rogol dan liwat anak, malu kita. Bukan bangsa India, bangsa Cina, bangsa Melayu buat kerja. Tak tenteram dah. Wal anfus was samarat, kita tanam pokok tak buah tak ada. Ataupun pokok diserang oleh apa nama ni? Kutu baba. Kutu babi lah. Ha, ada kutu baba. Kena orang Melaka kata puan ajak kat ni kutuk kami kutu ke. Kita mah dengan izin. Apa nama tu? Yang makan padi kan? Apa nama ni? Lupa lah. Kita orang Kedah lupa dah. Bukan cekenet. Cekenet tu gigi orang. Tumbik usak bola pun ada. Ha, itulah kutu. Kutu padi lah senang. Ha, senang. Ha, kutu padi lah, kutu babi. Kesin. Apa? Kesin. Ha, kesin. Bau busuk. Allah uji. Negeri Perlis. Betul kata lagu apa nama M. Dok Kilo tu, buahnya merah tiada berisi kan lagu kan. Ha, cantik zahirnya, cantik tapi dalamnya punah rosak. Mai buah durian cantik, harga jatuh. Ha, tak ada durian, harga naik. Yang pokok aku yang dekat bertukurau ada, tupai pula tobek. Ni Tuhan, Tuhan ni tengok Allah saja je buat. Allah ni sengaja buat ujian ni, nak tengok kita ni baik ataupun tak baik. Tengah meniaga ni, buat air, orang meniaga air, Allah uji dengan ujian. Buat air ni, air yong tofu, you apa yong tofu lah, apa tofu tu makan, apa nama tofu fa, yong tofu pula. Taufu fa, taufu fu, you tauhu, apa lagi? Ayak tu, ni dekat 10 tu eh. Pam, hujan mai. Siapa nak minta kedara ayak ni? Pasal nak? Dia dapat, haram hujan pula lah. Ha, nampak? Allah nak uji. Wabashiris sabirin. Allazina idza asabatuhum musibah. Berita gembira kala ya Muhammad kepada orang yang bersabar dengan ujian Tuhannya. Bila dia dapat musibah, dia kata apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Melantaklah ketuhanan buat apa kat kita. Tu bahasa kasar sebut. Tak salah. Kalau saya kata bahasa orang Kedah, kita milik dia. Melantak mampus pergi buat apa kat kita. Nampak tak? Itu mampus bukan kata Allah. Mampus tak? Maksud orang Kedah kan suka mampus-mampus sebut. Ada orang berkahwin bertahun lamanya. Pasang tak? Tapi sayang, zuriat tak dikurniakannya. Ini bukan lagu ni, aku rekod sendiri. Kita tak faham pula. Aku masuk YouTube pula, lagu baru Ustaz Selim pula. Ada orang berkahwin
bertahun lamanya sehingga mereka meninggal dunia, tapi tidak ada seorang pun anak mereka. Lalu harta mereka diagih-agihkan kepada saudara maranya, tapi mereka tiada apa-apa. Oh, Allah saja buat. Orang berzina semalamnya dah mengandung. Eh, kalau nak main kepala otak kita ni, Allah pakai tak ada. Ada orang berkahwin tiap-tiap tahun beranak-ranak, tapi sayang anaknya semuanya lanang. Tau lanang, lelaki. Tahun ni lanang, tahun lepas lanang, tahun lusa lanang, tahun tulak lanang. 7 tahun 7 lanang nak berlenang yang mata bini. Balik rumah mak mentua, orang sungai Merap. Awak orang duk dapat anak nyantan je. Mak orang kok dia menantu orang sungai Merap. Ampa mak anak mak nak nyantan, 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 nyantan. Kuna orang cuma puan, buat macam mana? Ada kata mak ni bodoh, marah pula. Nak buat macam mana? Allah, cuba buka surah Asy-Syura ayat 36, jelas sebut. Ada orang yang beranak perempuan, 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 perempuan. 12 perempuan. Bila kahwin, hilang perempuan tu. Itu pun kena ada ilmu juga. Siapa-siapa yang kahwin dengan anak perempuan dia, tak boleh paksa menantu duduk di rumah kita. Tak boleh. Menantu malu Allah. Maksudlah kita ni orang pekat besar, jutawan kat Bangi ni. Sampai tutup bank sebelah tu, duit punya banyak. Bukan, pindah bank. Tak muat duit kita tu, pindah bank kat sebelah Majid Hasanah tu. Kita dah duduk sini, dah bawa rumah mana. Tak boleh. Tu kena ada ilmu. Tapi kalau kita anak lelaki, menantu kena duduk dengan kita. Kita kena biaya dia. Kalau anak lelaki kita tu tak kerja, kita kena bagi makan sebulan 1,000 kah, rumah kah, kita kena tanggung. Tapi dah tak ada ilmu tu, jadi faktor cerai hari ni. Mak mentua kacau rumah tangga. Paling senang, jangan duduk dengan mereka. Balik-balik, senang. Macam saya, tak hidup rumah mak saya pun tidak, rumah mak dia pun tidak. Tapi nak main rumah saya duduk 2 tahun pun tak ada masalah. Nampak tak? Sebab nak jaga tu. Allah saja uji dapat anak perempuan semua. Siapa sini nak perempuan semua, angkat tangan, ada tak? Jangan malu. Ada perempuan kak? 3, semua perempuan. Nak nak laki lagi tak? Tak ada. Tu isteri siapa tu? Siapa ada anak laki semua kat tangan? So takkan seorang je? Yali semua tak ada anak? Ni dengar, ni saya ulang balik. Jangan malu. Siapa yang ada anak perempuan yang kat tangan? Anak perempuan je? Borang. Okey. Siapa yang ada anak laki je? Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tengok. I repeat, kata orang UK, orang panggil lah. I repeat. Saya lupa dah bahasa Melayu benda. Siapa yang hanya ada anak perempuan saja kat tangan? Angkat dulu kerusi nak bilang. Anak perempuan saja, anak perempuan saja. 1, 2. Anak laki saja kat tangan. Tuan tengok eh. Okey, siapa yang ada anak laki dan anak perempuan macam saya? Tengok tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Majoriti menang anak laki. Tapi Allah saja buat yang 3-4 orang tu nak perempuan semua, yang 4-5 orang nak perempuan laki semua. Allah sengaja buat nak tengok mak dia sabar tak sabar. Nampak? Tapi majoritinya ialah anak lelaki, perempuan kena ada. Kalau anak 5, Cina ke India ke Bengali ke, kan? Anak berapa orang? Bawah ni saya naik, tak pernah naik Grab daripada Shah Alam ke Kuala Selangor balik dari Penang. Saya tengok Cina tua 4 term dah saya. Saya kata, you all pun cari pendapatan macam ni ke? Dia kata, bukan semua Cina senang mah.
Ada juga kata dia. Abih, brother you anak berapa? Anak 5. Dia kata, puyuh. Dia kata, dalam buah dia. Puyuh. Ramai, selalu orang Cina anak tarak ramai. Betul. Adik-beradik dia, adik-beradik saya boleh main pasukan bola sepak. Wah. Cik, rupanya Cina tulis intan, Cina kampung. Anak berapa orang? Sekian-sekian. Dua, tiga lelaki, perempuan, dua lelaki. Sama lah. Saya 5 lelaki, 2 perempuan. Dia mesti ada. Tapi Allah saja buat uji. Tahu uji? Orang yang ada lelaki, tak ada ujian apa? Tapi kalau orang ada anak lelaki sahaja, perempuan sahaja, dia psikologi. Yang ketiga pada Allah saja buat. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Yang paling menyayat hati ialah Allah saja buat pasangan tu langsung tak ada zuriat. Lagi menderita. Nak bagi tahu ujian Allah ni kalau didabik betul-betul, dipegang betul-betul, ialah pada dia kena banyak terima kasih ke Allah. Mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah. Apa dia hikmah dia? Sabar. Wabashiris sabirin, sabar. Sebab kekentalan jiwa orang mukmin ialah hanya sabar aja dengan ujian Allah. Allah saja buat. Okey, sini berapa orang yang kahwin lebih pada seorang isteri, angkat tangan. Ada? Taubat tak angkat. Oh, ada. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Berapa? 3. Tuan? 4. Ni, Tuan Haji. Seorang aja. Ah, wahid bat. 3, 2. 2. Siapa lagi? Angkat tangan. Ah, seorang lagi. Lagi? Seorang aja. Aduh. Okey, macam-macam pula perempuan ni. Siapa yang ada dimadukan? Jangan takut. Bukan benda haram. Kalau segan, ada tak? Tak ada. Siapa yang kahwin seorang je bini? Kat tangan. Aku seorang. Tu yang duduk tu semua sama je, gelak lebih. Eh, yang ni takkan kahwin? Tengok. Faham tak? Benda-benda yang kadang-kadang hak benda lawan, hak fitrah lah orang Melayu ni, bukannya ramai. Allah saja nak nguji isteri dia. Mana ada orang perempuan sesaja balik karang, abang. Saya dah umur 63 lah bang. Bunyi macam Naruto Shippuden suaranya. Iya, kenapa dengan awak ini? Awak balik dari ceramah saksi, nampak kesugulan wajah awak. Beginilah bang, kalau abang nak kahwin seorang lagi, saya izinkan. Meninggal orang tua tu. Bukan sawan babi, sawan dugong. Dia, itu fitrah orang perempuan. Dia tak bagi, termasuk yang cakap ni pun. Bukan tak nak, nak. Dengan kawan kita Ustaz Fadhil Mustafa, Ustaz apa nama ni, apa nama Syed Abdul Qadir Al-Jafri, Syarizan Daud, Ustaz apa nama ni, Zahzan, Zaharuddin, semua menikah lebih. Habis-habis lah bang. Alah, nampak no, takut bini. Oh, ada kata gitu-gitu. Tu hujah lelaki lah yang hak kahwin lebih ni. Action. Entah ni takut bini. Kita kata, wallahi tak takut bini. Cuma bini tu menakutkan. Yang tak kena tetap kat kolam kerai tu. Atau betul tidak, Allah Allah kan. Itu kan cerita ni bohongnya lebihnya nak glamour. Benda ni Tuhan buat saja. Dia tanya, ya Allah, kenapalah suami aku buat aku macam ni? Manusia bila sabar, dia kata apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Temanya lah. Tak payah nak pergi tetap ke orang tu, nak pergi serangnya madunya dan sebagainya. Madu orang, pergi serang madu lebah nak mampus. Botak kepala dia. Pasal apa? Allah saja buat satu ujian. Ingat, ujian saya sekarang belakang slip disk infection. Duk elok kita jaga tu cik manis, alhamdulillah darah tinggi, alhamdulillah jantung masya Allah. Doktor pakar kata keberangkalian kena sakit jantung adalah amat jauh. Stress test kita dah peringkat yang ketiga, kedua, 2.5 stress test kat IGN tu. Kita pergi buat sebab kita tahu. Tiba-tiba Allah bagi ujian juga.
sakit. Waktu kita pasrah, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Kita kan, aku tahu aku ni ustaz-ustaz tapi makin banyak salah. Kena terima. 3 bulan, 4 bulan, masuk kali kedua, dari 3 minggu dah 4 bulan, 6 bulan, berhenti, stop. Ni bulan ni baru start minggu lepas, 6 hari pergi Kedah, Pulau Pinang. Balik hari Rabu ni, Khamis, malam tadi ni dekat Terajaya. Pagi ni, malam ni Pucung, besok kena duha di apa, Surau Putera Al-Amin di Terajaya. Jalan. Allah bagi rest. Kawan-kawan mari sampai peringkatnya keluar satu hari tu, bulan 3, Ustaz Haslin Baharim telah kembali ke rahmatullah. Tak sakit jiwa aku baca. Aku tak makan nasi sekeping lah, sekeping lah, sebiji pun tak makan nasi dah. Bini aku ni apa dia, wani mama, perempuan sayang suami dia. Awak lah jahat, dia orang ni menang sabar, dia kata. Si dia kata ni. Sampai orang bangi telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayangkan pukul 11:30 sampai malam kat telefon. Kalau tak angkat telefon, confirm mati. Ni lillahi ta'ala ni bercakap depan tuan-tuan, bukan bohong ni. Pak menakan saya, sedangkan ayah dengan mak saya duduk di rumah saya waktu itu. Ayah saudara saya daripada Gunung Bongsu Kulim tu, apa nama ni, Mahang kat Selama tu. Assalamualaikum, bang. Ni hang tak pergi lin macam mana? Ha, lin tu aku lah. Macam mana? Eh, bos saya kata. Bos saya keluar-luar saya cakap. Macam mana? Aku balik kubur ni. Abang, oh, mati semua kak? Dah, eh, hampa mengarut. Ya Allah, kami sini dapat kata. Tuan-tuan, Allah saja memberitakan melalui mulut-mulut orang tangan-tangan. Dia bukan jahat lah. Ini ujian kat kita, tak apalah. Saya tak bagi anak saya kalau marah pun, tarik balik. Dia pun marah lah. Dah 3 kali dah aku mati. 2 kali dalam buat, sekali kat rumah. Ni yang datang ni semua, ni mumia ni. Tuan-tuan, Allah saja buat sebab apa? Sebab nak tengok kita ni sabar ke tak sabar. Pergi kerja, pagi-pagi jam. Allah, jam lah dah, ya Allah. Sekurang-kurangnya. Tak apa, celaka betul kata ni, celaka betul, haram. Tak payah bila you maki, ini ujian Allah. Anak 2 orang, 3 orang. 5 anak. Balik berlundang, lalu jalan gerik. Tasik Banding tu, naik 2 kereta. Anak dia 3 orang tu, langgar terbabah, langgar pokok sawit, pokok benda entah dekat hutan tu, mati. 3-3 mati, anak-anak gadis, anak-anak dara dia. Maknya pengetua sekolah. Naik dengan ayah dan 2 anak lelaki yang kecil sekali, dan perempuan seorang, lelaki seorang. Yang lain mati. Sampai mak tu tulis buku. Anakku, engkau anak-anak syurga ku. Ha. Kita kalau baca, bayangkan kita baca, Allah tarik. Allah saja buat, banyak ke orang lain. Ini cikgu ni, suami ni pun baik. Orang masjid, nazir masjid. Satu ketika dahulu, masa meninggal tu. Tapi ayah dia kata, ya Allah, kalau aku nak bercakap menggantikan nyawa aku, kenapalah ambil anak aku? Ha? Anak orang lain banyak, yang jahat, yang anak-anak lanun, perompak, berkhianat, perampas dan sebagainya, elok je hidup anak dia. Allah tak buat. Allah uji orang baik-baik. Jangan takut. Allah nak tengok kita ni sabar ke tak sabar. Kan? Ini benda saya nak bagi tuan-tuan sekalian. Sebab tu para cendekiawan kita, orang alim kita, bila sebut bab-bab ujian ni, dia kata ujian ini kalau kita nak nisbah, nak tengok-tengok, ada lebih kurang 3 ataupun 4 ujian Allah bagi kat kita ni. Yang pertama, ujian sebenarnya yang paling berat ialah bukan duit tak ada. Ujian yang nombor 1 kata dia ialah, iaitu
bila Allah uji dengan perintah dan kefarduan yang mesti dilakukan. Cuba tengok lelok. Ujian yang paling besar ialah Allah nak tengok kita ni sabar tak sabar, ialah Allah uji dengan perintah dan kefarduan. Berapa ramai yang nak buat? Kalau orang perempuan dalam bentuk pakaian, wajib tak? Ni pakai wajib. Kalau orang lelaki mungkin pergi sebuah kelang ke, jabat jabatan ke, ada sebuah contoh dia. Masih ada lagi orang yang berani tak nak solat. Pasal tak? Yes. Kalau bulan Ramadan, kita pergi tazkirah, masih ada lagi wanita yang berani tak tutup aurat. Jangan cerita bulan Syawal. Bulan Ramadan datang kuliah. Okey, dia datang, alhamdulillah lah. Kita slow talk dengan dia. Alhamdulillah, mengapa dia berubah. Saya tak cakap direct dengan dia, tak. Tapi nak ceritanya, kesempurnaan hidup itu ialah melaksanakan ujian Allah. Allah uji dengan perintah dan kefarduan. Ni, pergi haji ni. Siapa ada duit tak pi, termasuk golongan orang berdosa. Duit ada, sihat, nombor orang bagus. Tak mau pi, dosa. Sebab tak sempurna rukun Islam dia. Tapi kalau dia pi, hak tak sakit, jadi sakit. Tambah duduk satu bilik. Kalau tuan-tuan pergi hak biasa ni, kalau dengan muasasah yang tabung haji kan, muasasah tu duduk kadang-kadang 6 orang. Kalau kemah dekat Mina, dekat Arafah tu kan, kadang-kadang duduk sampai 12 orang, 13 orang. Seorang batuk virus, mari kita kongkang-kongkang, batuk kongkang-kong, batuk je ni. Asal sihat. Kau cucuklah dengan ubat apa, bubuhlah ubat virus babi ke anjing ke, demai batuk terbatuk juga. Muntah-muntah, makan tak lalu. Ha? Kenalan saya bagi umrah. Tuan-tuan, daripada mula pergi, okey, alhamdulillah selesai umrah dia. Lepas tu kena muntah. Tak muntah berak macam tahun tu. Kesalah makan. Sampai nak balik besok, heret badan pergi dekat multazam, pergi buat tawaf sunat. Ya Allah, tolonglah. Aku nak balik dah. Ha? Tuan-tuan, dan ada seorang hamba Allah itu, orang perempuan, pergi haji dengan saya. Dia berdendam dengan orang yang bunuh bapak dia sampai buat haji. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, terbuka hati dengan suami dia, datang jumpa saya. Dia kata, ayah saya bla 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 bla, ceritalah. Kami tak tahu yang share partner bisnes dia yang bunuh dia dengan sihir. Bila share partner dia, kami anggap macam ayah angkat kami, dia nak meninggal dunia, panggil anak, panggil saya, mohon dimaafkan pakcik buat jahat dengan ayah awak sampai mati. Dia kata, saya tinggal dia, saya belah, saya menangis, saya tak sangka orang yang saya sanjung dia sebagai seorang bapak, dia yang bunuh bapak kandung saya. Bila duduk semang kat Mekah, saya kata, dia dah meninggal ke hidup lagi? Dah meninggal. Kenapa? Dia jawab, dia kata dia buat haji tu dia macam tak tenteram. Saya kata, kakak telah mengambil antara sifat-sifat Allah Al-Muntaqim, berdendam. Kan Al-Muntaqim tu, dendam tu sifat Allah, tak boleh kita ambil. Haram mengambil dendam dengan orang. Ingat tu lain cerita. Dendam maksud dia tak maafkan orang tu. Saya dapat maklumat akak dulu kanser perut. Akak dah sihat. Tu stage 3, akak dah sihat. Tahu kenapa sihat? Siapa pergi kat akak? Saya pun tahu akak dulu kerja apa. Akak buat apa dulu ni? Ni semua kerja Allah. Allah saja buat yang mati, bapak mati itu diizinkan mati kerana perbuatan jahat kawan dia. Itu dia dengan Allah. Apa kaitan kakak dengan dia? Kalau macam ni, nak tenteram satu je, pergi buat tawaf sunat,
sebut nama dia lain-lain lepas salat, belakang salat makam Ibrahim. Ya Allah, kata nama dia Ahmad bin Kasim. Ya Allah, saya maafkan Ahmad bin Kasim. Tuan-tuan tahu, dia teriak daripada Kaabah sampai ke hotel jumpa kita. Dia kata, saya rasa ringan, ya Allah. Saya seringan, Ustaz. Sebab apa? Allah uji. Ujian kita macam-macam Tuhan bagi. Kita ada anak, title seorang ustaz, orang kenal ramai. Tiba anak ditangkap kerana dadah. Ni contoh, bukan saya nak kata mana-mana ustaz dengan perasan pula. Wallahi tak ada, saya tak ingat, tak tahu siapa. Ni contoh saya bagi. Ayah guru agama, ayah ustaz, mak ustazah, anak dia seorang jadi apa? Mak rempit. Mati kena rempit 2-3 pagi malam-malam. Ada. Allah uji dengan anak-anak. Maksud jangan kata hang tu bagus. Hang didik orang memang bagus. Didik anak hang, Allah uji hang macam nak uji dia. Nak didik dia. Yang pertama apa dia sebut? Ujian Allah itu dia mari dalam bentuk kewajipan ataupun perintah dan kefarduan. Yang kedua ialah Allah uji kita iaitu dengan segala larangan-larangan dan perkara yang diharamkan untuk kita ataupun kita wajib jauhi. Allah uji dengan benda yang haram. Buat umrah pun tipu orang. Nampak tak? Malam kawan saya beritahu 240,000. Kawan saya di utara 1.2 million. Seorang ustaz daripada Kelantan tipu dia 1.2 juta. Sampai berita gedebum dia pengsan jatuh. Dia meninggal, dia pengsan. Bayangkan 1.2 juta bukan rupi. Kalau rupiah tak, enggak kisah. 10 juta rupiah pun enggak kisah. Ini 1.2 million ringgit Malaysia. Lepas tu Allah uji dia pula dengan anak tunggalnya pula mati. Pengsan lagi. Dah anak tunggal, Tuhan cabut nyawa anak dia. Kena tipu dengan kawan. Baiklah ni ustaz. Boleh tipu. Itu kisah umrah. Ada sahabat-sahabat Mekah tengok hotel tak ada. Duduk melepak. Muka dah lah naik terbang ihram pakai start daripada apa ni clear ni. Oh clear pakai lain ni. Pakai waktu Mekah dah lah beratok punya lama nak cop pasport tu dekat 6 jam. Herok petot punggung kawan tu menunggu. Lepas tu saya sampai hotel kita belum confirm lagi. Macam mana you manage hotel tak dapat lagi? Salah ni. Kena merit dengan pihak berkuasa. Kita bayangkan tengok. Semalaman duduk tidur dekat masjid. Ada. Dia ambil harga murah. Harga 4,200. Tiket flight saya kat 3,000. Duk main pun dia kata apa orang takkan marah. Mana boleh terima macam tu? Keselesaan satu keutamaan. Kita bukan orang Pakistan, orang India yang main daripada bunuh India tu. Depa tidur dekat Sa'i pun tidur. Depa tak ada hotel-hotel apa. Depa ringkas. Kita bukan suasana macam tu. Main pun tiket sendiri je. Makan apa tengok penuh dekat restoran. Orang dia aja. Dia minta roti, bagi roti dia. Orang dia saja. Tak ada orang Melayu dia minta teka dekat kedai-kedai roti. Itu cara dia orang sesuai. Kita tak boleh. Kita tipu. Benda tipu ni haram. Tengok sampai peringkat dia macam tu. Betapa ramai anak-anak kita kenapa dapat merah belaka ni. Dia kata cikgu mengajar belaka. Kita pula tak faham. Anak dia penipu. Pergi serang cikgu dekat rumah, dekat sekolah. Macam baru ni. Budak kecil dia jah 3-4 tipu mak dia kata cikgu dia. So ketuk ketampi dia. Cikgu tu pun terkejut. Pergi bincang dulu. Pergi report polis. Polis tak ada kerja lain kena ambil report kau. Tapi kerja polis kena terima laporan, report.
Lah budak-budak kata dia jatuh longkang ketika lari dekat kantin sekolah. Nak minta maaf. Kalau ikut geram ni Saman bin tahu sikit budak-budak ni, mak bapak budak ni. Masuk surat khabar. Cikgu sekarang kena belajar betul-betul mengajar anak-anak kami. Kami tak manah mereka. Sudahlah. Sebab tu ada orang kata, netizen bawah kita, kau tengok anak kau jadi apa akan datang. Itu kira dahsyat tu. Yes. Yes. Pengalaman saya. Tapi saya tak kata, tengok anak jadi apa. Tapi wallahi, ayah dia serang kita kat sekolah. Ayah nak kat tangan. Watan anak dia sikit patah pembaris. Pembaris tu kena dinding. Dia senang ini. Dia duduk buat kuliah. Dia duduk gelak-gelak. Manik, pam. Yang papan hak, itu pemari yang besar tu, yang kayu panjang ni kan, kena patah. Oh, budak-budak ni dia mai tu. Ustaz kalau mengaji tinggi saya tak mengajar dah budak ni. Oh yo. Guru besar kata entah diam ni cakap banyak. Yalah kita faham lah, orang nak marah. Setan banyak. Demi Allah kita tak doa buat salat hajat sama anak dia. Tak. Tapi anak dia umur tingkatan 3 dah drug addict. Tak pernah haram kita nak berdoa. Benda tu marah besalah. Pak menakan sabit saya. Pak menakan sabit tu. Pak menakan sabit ni sebut orang Kedah lah. Dia kahwin dengan mak saudara saya. Tuan-tuan kenal Allah Yarham Ustaz Nasoha bin Ahmad. Imam Majid Subang Jaya. Yang anak jadi sepupu Ustaz Imran tu. Masa buka balai dakwah Jeram Kosongo dulu. Mula-mula saya pergi dulu. Tanah tu biasa nak turak tar buat tanah merah. Orang kampung nak lalu tak boleh. Bawa parang mai seorang. Bawa parang ni. Ninggal dah. Bawa parang. Apa dapat dengan parang? Ayat liuk ni selepat kena ayah saudara ni. Lepas tu tak dengar suara dia dah. Ya kawan tu. Rupa-rupanya dia sakit, perut dia busung naik tinggi. Anak beranak dia cek kenapa ayah je ni. Dia berkata syak. Mungkin dia orang buat salat hajat pun ayah pergi serang. Mana buat? Dia kata demi Allah, saya tak pernah salat hajat dan kami tak pernah salat hajat. Demi Allah bersumpah tu. Kenapa seorang-seorang yang alim, yang ada ilmu lebih, kau jahil. Dia buat jahil. Lah sekarang ni tak elok je tak main serang pula. Pilah serang hari-hari. Pihak berkuasa ke lebak-lebur raya, dia kata apa? Harap bersabar. Sebarang kesulitan amat dikesali. Faham tak? Lepas siap semua. Ha, hang juga pakai. Mahal-mahatul pun lalu juga. Contohlah. Dia kadang-kadang diadakan ujian ni nak tengok kita sabar tak sabar. Dapat ludahan selepas kawan tu. Kawan tu mati bila dah. Kita buat solat hajat. Buat solat hajat. Malam tu, 2-3 hari tu, perut dia jatuh air, keluar apa nana, apa nana air cair-cair tu, dan dia pun meninggal dunia. Ha. Ujian. Benda tak boleh buat. Tipu orang, bohong orang, apa lagi? Banyak benda kalau kita nak bincang dalam bab, ujian Allah pada larangan-larangan dan wajib dijauhi. Isteri, ini hak taat suami masuk syurga ni. Isteri tak boleh sewenang-wenangnya keluar rumah tanpa notis atau tanpa informasi atau tanpa beritahu maklumat kepada suami dia yang ai nak keluar pergi rumah mak ai. Tak boleh. Suami yang baik pula bukan kata boleh. Suami yang baik pula kalau boleh nak ke mana-mana beritahu bini walaupun tak perlu persetujuan isteri dia. Faham ni kan? Ni keluar aku nak. Aku laku lelaki lah menghang. Aku tahu lah ke mana aku nak pergi. Ay, sombong. Ini kita orang pemimpin ni. Kita lelaki pemimpin ni. Dia ego tu over sangat. Tu agak ni. Hang tahu apa? Hang orang kamar. Hang belah kuat dia. Aku ambil hang masa tu. Mak aku singgah beli derian ni kan. Pergi jalan kuat dia. Mak aku kenal kan tu. Aku menikah dengan hang. Hang main duk bangi ni lah hang senang. Oh, weh kurang hajar punya jantan. Tuan-tuan. Dia ungkit.
Rumah hang tu ayam pun tak boleh nak masuk. Tu dia punya hina rumah bini dia belah-belah kampung. Rumah hang tu buat tekat orang nak masuk. Kambing pun tak nak masuk. Kalau hujan kami tak pergi rumah kau, kami pergi ke rumah orang lain. Tu dia punya hina. Matang-matang hang duk dibangi hang senang. Alih. Allah uji. Tak boleh kita mengherdik pasangan kita, maksudnya kita menghina dia. Alah. Abang tu nikah dengan saya tu pasal bapak ai yang tergila-gila sangat dengan bucur mulut gigi rongak keluar habis. Suami ni memang susah. Dulu suami ni driver bapak dia je. Baik kan, tuan. Tuan dah makan ke belum? Ha kan. Sudah makan. Kalau awak tak makan, awak makanlah dulu. Kan bunyi. Contoh dia, tuan dia sakit, tuan jangan risau. Puan duduk di rumah, saya jaga tuan. Kalau puan sibuk, mak bini apa mak mentua ni yang isteri tu pensyarah. Laki ni korporat, bukan kerjalah orang kerja swasta lah, kerja hebat. Lala kali baguslah si bidin tu. Ha, ni orang perempuan menjahal lah ni. Anak dia seorang perempuan tu dah under tu. Anak dara tua, umur dah dekat 35 tahun. Yang budak lelaki ni baru umur 28. Baik punya pasal discuss yang dia pun setuju. Bila timbul sikit, eh, I. Dia jarang tunjuk sini, dia tunjuk sini. I kawin dengan you. Sebab pilihan papa dengan mama, you know. Sombong ku katok dengan tongkat ni boleh tahu. Eh, tuan-tuan semua. Tuan-tuan. Tuan-tuan nampak? Kan sombong boleh ke tidak? Tak boleh. Sombong dengan isteri tak boleh. Isteri sombong tak boleh. Tuan-tuan, saya peringkat dah macam tu. Ujian Allah. Dengan apa? Larangan. Lepas tu datang sahabat, ya Rasulullah, aku boleh tinggal semua tapi berzina je tak boleh. Boleh tak izin untuk berzina je, lain aku tinggal. Minum arak aku tinggal, tu tinggal, judi tinggal, boleh tak berzina? Nak buat juga. Nabi beri jawapan paling mudah. Jawapan yang bukan berbentuk jawab, tapi soalan. Apa kata kalau mak awak diberi peluang oleh orang untuk berzina dengan mak awak? Apa perasaan awak? Itu je jawapan dia. Awak berzina anak orang, zina dengan mak orang, zina dengan bini orang, apa perasaan orang lain? Itu Islam jaga. Boleh tak buat? Dah taubat ni dari Islam. Ya Allah, aku hak lain boleh. Tapi bab zina ni aku tak tahan. Aku kena buat juga. Ujian kat atas dia penyakit. Orang berzina ni memang penyakit. Berzina, liwat, lesbian. Tu hak apa benda tu. Saya sebut lah. Ramai pula orang nyokongnya. Beri hak kesedudukan lah. Hak nu lah. Banyak sekadar orang nak menolak. Dia nak mengiyakan. Lewat tak boleh, zina tak boleh. Tapi benda ni hak jadi seronok sangat ni. Minum arak, tuan-tuan orang minum arak payah nak tinggal minum arak. Mereka dia betul-betul sabar dengan taubat nasuha tu, insyaAllah. Tanya orang minum isyak dadah. Lepas tu Nabi suruh pilih kawan. Kawan yang baik membentuk agama anak-anak. Ni asah dia. Banyak benda. Yang ketiga beri sebut, iaitu antaranya ialah ini nombor tiga. Jadi saya kata ujian yang paling besar ialah kefarduan dan kewajipan dan larangan nombor dua. Nombor tiga baru masuk segala nikmat yang wajib disyukuri. Ujian nikmat itu dengan bentuk terima kasih. Nombor tiga, syukur ni macam mana? Harta nikmat Tuhan bagi tu kena syukur. Sebab itu adalah ujian, kena ingat. Bahkan para sahabat pernah datang jumpa Nabi tentang istidraj. Tentang istidraj. Kami tengok orang yang sekian-sekian tu dah lah buat maksiat. Makin senang makin kaya. Yang kami nak amal ibadat duk macam ni je lah. Istilah lagi tu. Nabi beri panduan ilmu. Iza ra'aita abdan ala ma'asihi fa inna dhalika huwa sidrajun.
Engkau kalau tengok orang seorang hamba Allah yang terus buat maksiat, tapi Allah berikan dia lagi nikmat, buat maksiat lagi senang, buat maksiat lagi kaya, bermakna kata Nabi SAW itu adalah istidraj. Istidraj daripada dia. Apabila Allah mula membenci seseorang itu, Allah akan berikan nikmat kepada dia banyak-banyak. Nampak? Nikmat ini jadi nikmat. Dia nun kaf, tadi nun ain. Jadi apa dia? Jadi balak kepada dia. Sebab tu tuan-tuan jangan duduk seronok tengok orang tu kaya sangat, tapi amal ibadat dia tak ada. Tapi janganlah, ni elok ni, Allah saja nak mati dia, nak sisa. Jangan fikir kena penampau free dapatnya. Dia saman kita pula. Kena perasan diri kita sendirilah. Sampai peringkat Allah, Nabi kata, kau tengok orang kaya buat maksiat makin kaya, itu bermakna Allah dah mula benci dekat dia. Saya pernah berforum lah dengan puak-puak jenis ni, dan kita kenal. Saya sebut nama dia tak boleh. Dia kata dalam hidup saya, saya tak tahu erti sakit dan sebagainya, sebab saya minum air mineral, kata dia. Saya tak minum, walaupun saya seorang, yalah, seorang pelakon, bla bla, tak apa. Saya kata bagi, dia buka bonek dia. Ha ni sat air mineral. Penuh air, hak yang hak dia apa, yang plastik yang hak kosong ni disaka balik kan. Saya tak minum kopi. Saya tak minum Nescafe, air mineral. Baguslah. Tapi tengok background dia, cara hidup, cari makan dia. Masyaallah. Semayang dan sebagainya, contohlah. Dan saya pun rasa banggalah, maksud dia, dia tak sakit. Celah-celah tu bila tengok balik kepada hadis ni, kata ya Allah, ampunkanlah dosa lipendal tersebut. Senang, kaya, tak pernah sakit, tak ada jantung, tak ada apa. Tapi saya kata alhamdulillah, masa dia nak meninggal, dia serang satu penyakit dan dia tak ingatlah bini dia siapa. Dan akhir kali dia meninggal dunia dengan ada sakit. Dan saya yakin dan dapat maklumat, masa dia nak meninggal, dia sebut la ilaha illallah, walaupun dia tak ingat apa. Maksud dia, ada ujian kat dia. Yang kita takut kita buat maksiat, balik dari kelab malam, malam seronok main perempuan, clubbing lebih sangat every Sunday night, or clubbing dan sebagainya, balik-balik gam ni kan. Yang ni na'udzubillah min zalik. Tinggal perasan ni. Jangan seronok, apalah duk kutuk orang. Nyakit banyak sangat lah. Cik manis lah, kecin masin lah, kecin payah, semua kencin dah kat hang. Hei, catat tak ikut langsung. Jangan. Allah sedang ampunkan dosa dia. Allah sedang ampunkan dosa, tak kira kau siapa sekalipun. Hatta Nabi SAW bukan kerana dosa dia banyak, Allah uji dia dengan sakit 40 hari lebih kurang, diriwayatkan 40 hari ataupun 60 hari, dengan kerana dia sendiri kena sihir dengan orang. Kalau tidak buat apakan, dia kan hamba Allah, buat hebat, Al-Khalil, orang yang hebat, kekasih Allah, takkan beri ujian. Tak, nak cerita tu manusia punya prinsip. Allah beri nombor tiga apa dia? Ujian nikmat harta benda. Sombong, dapat kata besar balik kampung, suruh mak ketuk kaki dulu, takut tiap ayam. Mak, ketuk. Ketuk apa? Ketuklah kau, becok ni. Oh kan, rupa becok ni mak. Cemar dalam, ketuk dulu. Mak ni pun ambil kaki, masuk punggung dulu, kaki dia golok, ingat tak? Itu cara dia, ketok ketak, ketok ketak, ketok. Sian, eleh, cemar sikit, pergilah masuk. Vacuum kan murah je, automatik, RM8 je. Beli kereta dekat 500,000, nak pergi basuh segan. Kan bodoh punya kerja. Bau sikit, botek kucing. Mak dia peminat kucing antarabangsa, kelab kucing antarabangsa dekat Kelantan.
Mak nak buat pujuh tu mak besar. Mak memang mak dia salah, tapi mana boleh cakap macam tu? Sombong. Hang dulu berapa bulan, berapa tahun lah punggung kau tu, mak kau duk main dengan tangannya. Lagi busuk. Ni kita orang lelaki ni kena ingat pengorbanan orang rumah kita. Itu benda kita tak boleh lupa. Jarang orang lelaki dia rajin basuh punggung anak. Dulu beranak mereka. Ada, bukan tak ada, ada. Macam saya lah. Ya ke tu? Nampak kan? Sebab tu kalau orang bergaduh ni jumpa saya. Kalau lelaki ni mari tu secara-secara orang lelaki. Kalau perempuan, cara orang perempuan lah. Kita bukan nak ni. Cuma baru ni saya kata, ceraikan je lah. Yang terkini saya kata ceraikan lah. Sampai panggil lelaki dia babi, anjing. Ni wallahi. Woi, natang ni orang tua ni. Ada, dapat bini baru. Yalah, saya kata salah abang tak? Dia pangkat orang besar lah, dapat darjah kebesaran lah. Tak sebutlah nama apa, akan berkenai pula. Dapat bini baru. Mumpa cantik. Tiba-tiba tua bangka, tak sedar diri, bla bla bla. Anjing, kalau marah je, babi, anjing. Nasib baik tak berubah anjing betul, kata gigit seri saya kata dia. Tapi macam tu dah mengaku kutu jadi anjing dah. Sekali saya babi, saya sondok lama dah. Dah nak jadi babi dah betul kawan tu dah. Saya kata apa? Cara jalan. Itu cara jalan paling baik. Lepas tu pula, hak perempuan pula. Hari Sabtu Ahad, balik rumah bekas suami dia, dia ada anak-anak seorang. Tidur kat rumah tu, memang laki dia tak ada, tapi tak boleh fitnah. Ai peduli rumah ai. Tidak ai. Ai tak ada dengan bekas laki ai. Ai muka dia pun tahu ke mana. Nampak tak? Dia kata pisah ajalah. Itu jalan yang paling baik. Menikah cara sedikit, pergi kat sedikit, cerai kat dengan sedikit. Nampak? Nikah pun curi-curi, tak gentleman. Ni masalah. Banyak benda saya mahu rumah tangga. Suami kerja dekat Dubai, bukan orang bangi, kalau ada minta maaf lah. Suami ajak pindah, tak mau nak pertahankan kerjaya dia ni kat Putrajaya. Ni contoh. 6 tahun mana tahan lelaki tu? Dapat Indun mana kat Dubai? Lawa lepas tu. Nikah dengan Indun tu. Hantar kereta. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya masalah. Masalah apa? Masalah keluarga. Pergi jabat agama je lah, dia kata. Awak ni salah tempat ni. Bagian keluarga bukan saya, jabat agama. Kalau rumah terbakar, pergi panggil telekom. Buat apa? Dia kerak je buat telekom je, dia balik. Kalau air bocor, takkan bagi bomba. Ni salah ni kata keluarga. Tapi kadang-kadang layan juga. Kenapa bla bla. Ha, dia kata salah kak. Pada muka kak. Kalau saya tak apa, pergi mahkamah minta cerai. Itu bahasa paling kasar saya pernah buat. Kenapa takut ni kerja? Laki kerja apa? 25,000 sebulan. Akak kerja apa? 1,800. Ya Allah. Kata padan akak kena terima ni ujian akak. Itu kadang-kadang minta maaf kalau orang sini tanya, buat keluarga minta maaf. Sila refer ke Jabat Agama Berdekatan. Itu jawapan. Dah rakam siap dah. Sila Jabat Agama. Rakam, buas rakam tu. Cerita suami menikah dengan lelaki orang dekat Golok, dekat Siam tu. Lepas tu pula lelaki ni kata, suami kahwin mula berkahwin, janji nak balik rumah saya 2-3 hari. Rumah madu 4 hari. Tapi minggu ni dah 2 minggu tak balik. Apa pasal? Yang madu kata sakit. Ah, dah sakit terima. Yang hampir kata mangkuk dengan lelaki orang buat apa? Banyak lelaki lain lagi. Lelaki lain ajalah. Banyak jantan lain lagi. Nampak tak? Allah buat benda ni. Tengok. Nikmat lah. Allah uji. Yang ketiga. Yang keempat benda ringkaskan. Iaitu ujian dengan hani nombor 4. Baru jatuh nombor 4. Ujian dengan segala musibah dan malapetaka yang wajib ia bersabar dengannya. Jatuh nombor 4. Ujian yang paling besar ialah solat. Ujian paling besar ialah puasa. Ujian paling besar ialah tutup aurat. Ujian paling besar ialah buat haji.
Ujian paling besar adalah hukum Tuhan kena laksanakan. Yang hak malam takwa nombor 4. Yang ni kita dah bising. Oh bukan main lah, Yahudi telah menahan orang, oh, tak boleh masuk majlis. Oh kita pun buat lah. Yahudi lu bullshit lah, cow shit, cat shit semua ada, baba black shit semua dalam tu. Masjid surau dekat rumah haram tapi dia kata rumah kau pergi dekat jalan apa nama rampau bawa bendera Yahudi. Lepas tu pula dan lagi api tu dia ambil cucu rokok dia mangkuk betul dia bakar pijak. Muka Sharon, muka kebenda lagi tu. Oh, bijak Yahudi, blue sheet or baba black sheet. Oh, apa ni? Boh lah, bad sheet. Boh dia juga kan? Oh, marah. Oh, dan lagi ni. Bendera nak bakar ni. Okol. Oh, oh, bullshit. Tengkorok hang. Pasal nak? Dekat surau kita bukan penuh. Masjid ke harap Jumaat je besar masjid ni. Masjid kat Malaysia ni minta peruntukan lebih pada kerajaan pasal Jumaat. Lepas tu ada cerita betul ke tidak. Duk saya masih marahkan panel dalam forum. Bila pemuda-pemuda Arab Palestin berbincang dengan puak-puak pemuda Yahudi tentang hadis Nabi, one time kami akan bunuh you all dengan pertolongan pokok-pokok. Dia kata, yes we know. Kami tahu, kami dah study lama dah. Kamu akan bunuh kami semua nanti. Tapi dia lewat. Tapi korang boleh bunuh kami dengan syarat masjid-masjid kalian itu di waktu subuh mesti dipenuhi sebagaimana waktu Jumaat. Agak-agak. Marah Yahudi. Ni. Ujian dekat kita tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa, Masjid Babri, masa tu saya kat Pakistan. Kan? Woi, boikot Filistin di Pakistan, saya ingat lagi. Boikot seminggu je, lepas tu keluar balik Shah Rukh Khan. Dia boikot mesyarat. Saya tu terang, ada satu burger tu saya boikot sampai sekarang. Kawan saya makan sedap kan, saya nak muntah tengok. Alhamdulillah, saya kata Alhamdulillah. Saya minat sangat dekat burger tersebut. Dia makan dia punya apa nama tu macam macam apa tu? Allah yang macam pekengah tu lek bubuh daging dalam tu apa nama tu? Apa? Yang macam perata tu dia bubuh daging ke apa semua tu. Lupa dah ha. Dah tak makan lama mana ingat. Apa? Folder apa tu? Ha, macam kabab lah. Memang bulan Ramadan kira pi ceramah kadang-kadang. Kau sangat jauh PKS singgah dekat dia, tak sebut nama pandai-pandai bagi diri lah. Saya kata Alhamdulillah sebab saya langsung tak minat walaupun dekat dengan rumah. Sebab jelas dia mengaku. Yang mana kita boleh elak, kita elak lah. Itu boikot cara bagus. Ni boikot seminggu, marah baling cermin tu dekat mana. Tu dekat kedai burger tu dekat Durun, aku ingat lagi. Pecah cermin, sampai pekerja dia terkeluar darah katok. Aku pergi bawah ni penuh. Tu kata hot chicken shit. Shit lagi tu. Tadi bullshit dengan bad shit. Boleh buat. Kita buka kedai mal ayam. Nak beli ayam kepunyaan yang orang kapiak itu murah 20 sen. Yang kawan kita kerja majlis mahal 20 sen. Kata 7 ringgit 8 kupang. Kawan kita 8 ringgit. Tak. Beli sekok aja dua kupang aja lebih. Tinggal kawan tu. Pupuk kepiak bayar zakat ke? Aku tak peduli kalau ada orang depan ni. Kita kempen. Beli produk kita, beli orang kita punya dah. Masa apa ni? Musibah. Kita nombor 4 tadi ni. Musibah ni nombor 4. Kita bergaduh dengan jiran berapa ramai? Duduk-duduk rumah sok-sok semua ni. Tegok benda anak dia berapa orang tak tahu. Hang anak siapa? Saya jiran uncle. Ha? Jiran aku. Duduk kat zaman berdeka 60 tahun tak kenal anak kau orang tu sebelah.
punya jahat bengong. Tuan-tuan tengok. Sidai baju. Sidai baju. Kan rumah kita gig-gig ni. Sidai tutu. Cucu balik. 6 orang. Kencin kerja dia. Kita pun sidai-sidai. Kita hablan. Hei, dengar sini tempat menyidai. Dia jolok dengan kayu. Berlebuk jatuh. Dah lah basah. Kotor balik. Kita haram bertidak. Bergaduh lah. Lepas tu Nabi jamin. La yu'min, la yu'min, la yu'min. 3 kali hari Muslim sebut. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Apa dia? Orang jiran sebelah tak tenteram dengan kejahatan dia sebelah. Sebut tentera jiran tu, jar. Tak ada langsung rasa simpati, rasa orang kata apa, betul langsung sama sendiri. Ini contoh. Allahuakbar dan sekalian. Tengok ya. Dan penghujung dia, ke berapa jam ni? Pukul 11. Habis ke berapa ni? Mana penganjur? Hilang. Kelekat dah habis kan? Dah habis dah? Ke 11 kan? Udahlah tu. Senang yang ceramah. Ya. Sikit lagi. Boleh? Okey. Saya nak ambil sikit. Kalau dengar YouTube, saya sebut banyak kali dah. So, apa perlu kita buat dengan ujian ni? Perintah tadi kan? Perintah. Larangan. Lagi tu apa dia? Nikmat. Yang keempat, musibah. Dia panggil apa dia? Kita kena istiqamah. Yang ni tak boleh lari. Kita kena istiqamah. Tanya ustaz, ustaz istiqamah. Istiqamah itu ialah kita meneruskan macam-macam lah kan. Mudah je istiqamah ni. Yang pertama, istiqamah maksud dia apa? Kekalkan apa yang kita telah laksanakan. Nampak? Ramadan kan, rajin baca Quran, kekalkan bacaan walaupun tak habis. Itu contoh Ramadan. Isyak dengan tarawih berjemaah, subuh pi, contoh. Luar Ramadan, kekalkan istiqamah tu. Yang kedua, dia panggil tahsin, perbaiki. Dulu baca Quran rajin, tapi tajwid banyak tak kena. Cari orang untuk memperbetulkan bacaan. Itu istiqamah. Istiqamah nak baca tapi kurang elok, pi buat bergelok tahsin. Kalau ihsan tu kita buat kebaikan dengan orang, ni tahsin, perelokkan, tajwid, percantikkan. Ha. Kalau jadi Bilal, Bilal surau, Bilal surau, dia bang macam biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salat. Bunyi gitu. Uish, baca lagu rock bodoh kan. Ha. Hayya 'alal falah. Oh, tak apalah. Macam tazin bodoh. Ha. Lepas tu dia belajar, mungkin dia pergi Mekah. Haji dia pergi Mekah, dia dengar orang tu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia balik kat sini, dia try buat walaupun tak sama. Allah, sedap lah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey lah tu, hati istiqamah. Faham tak kan? Khutbah atau kuliah. Bila kuliah, yang mana ya, yang kita, yang mana. Ada juga jenis kadang-kadang penceramah dia duduk yang mana kita, kita yang mana, alhamdulillah. Jadi, jadi saja. Jadi perkaranya ialah ya, alhamdulillah. Jadi duduk, jadi perkaranya alhamdulillah, masya-Allah. Diulang. Kalau rakam dekat 17,000 perkataan alhamdulillah, masya-Allah. Jadi kita, kita jadi apalagi isi sikit je. Dia pun rajin tengok YouTube. Ustaz ni ceramah macam mana, tengok saya sekian. Dia pun ceramah alhamdulillah, slow-slow. Dia ada tahsin. Kita jadi imam suami, suami kan, jangan ikut yang anak Tan Sri duduk-duduk tu. Dia jadi suami, dia jadi imam bersuami dia. Tak apalah, dia tak salah anak dia tu. Tak apalah,
Kita Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar terseram je kalau subuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Min tak dengar. Ar-Rahmanirrahim. Cucu tidur balik. Takut hantu. Balik. Bila dia dengar kaca-kaca dulu, baca. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedap tak? Ha, ada tahsin. Kan? Tuan saya dia ada pembaikan. Khutbah tak? Yang mana kita hendaklah bersama-sama menentang. Sedap khutbah tu dah. Tapi cara dia bikin tu menyebabkan orang jadi mendam. Walaupun sedap. Yang tinggi 6 kaki turun 3-4. Dia macam pokok duri keman semalu. Sentuh. Bila orang tak ada. Khutbah ada. Barakallah. Ni mangkuk jebon seorang ni. Tapi salah tak khatib ni? Naklah kita pertama-tama meletakkan Islam dalam hati kita. Tu budak sekolah lembut ramai. Abang ke Bapak Imam? Salam. Salam kan? Dia pun tengok, kita tak kenal ni orang pakat tidur. Marilah kita bersama-sama meletakkan Islam di tempat yang paling mulia. Orang begini tu. Kata, sleep this. Nampak tu? Tu cakap dia, kita BJK. Imam kita ni dah umur dah 69 tahun. Dua kali mereka cakap dah. Kan? Kita bincang. Panggil dia, Imam. Kita ingat khutbah, kita ambil ustaz jemputan. Ha? Ustaz jemputan tak lah panggil jojor, panggil Kuala Selangor, bercakap panggil pahal. Datang 2 jam ceram khutbah 15 minit. Banyak cantik. Tapi aku khutbah kat Pok Kelang tu. Ada kita, pada ustaz di Kuala Selangor. Ah, panggil dia, ustaz mana cari. Kita create something. Kenapa dia? Rugilah kalau khatib lembek no. Isyakumah macam mana? Percantikkan khatib. Ha? Tu yang Bilal tu. Allah. Inna Allah tu dengar. Inna Allah wa malaikatahu. Pakai dok. Tak payah tu saya minta orang sampai jadi Bilal. Bang kedua tak payah panjang. Kat Selangor orang kerja. Bukan pendek ringkas kan. Bang yang pertama buatlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panjang azan pertama ni. Hayya 'alas salat. Kedua ni imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun tebatang bam pertama orang tak nampak. Dalam bilik bam kedua tunjuk ke orang. Pakai hak helikopter tu. Terus. Ha. Allah tak payah. Dipendekkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup. Tadi Allah panjangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup. Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Cukup. Ya hayya 'alas salam. Orang pergi berak tu patah balik. Tak habis lagi. Nampak tak? Itu istiqamah. Ni ujian ni. Ujian. Yang tiga apa dia? Ziyadatul khair. Tambahkan kebaikan. That is the meaning of istiqamah. Contoh dia. Minggu lepas. Pergi Jumaat. Tapi tak buat solat tahiyat masjid. Atau buat tahiyat masjid. Lepas salam cabut balik.
Lepas ni tambah lagi amal ibadat jadi baik. Lepas Imam Salam nak balik macam mana pun, solat qabdiyah dulu. Ini contoh. Sebelum ni rajin solat bagi semua, tapi tak pernah buat duha. Daripada tak buat akhir hari, ish, ziyadatul khair, tambahkan kebaikan apa dia, segi ibadat daripada seminggu sekali pun cukup dah. Wallahi, tuan-tuan tanya diri sendiri. Kalau siapa nama pelajar ke, universiti ke, kolej ke, buat. Tak buat tentang hari tak apa. Dia buat, katalah dia buat hari Senin. Minggu depan dia syok lagi, dia buat hari Selasa pula. Lama-lama hani orang duk kata, apakah ikhlas? Bagaimana cara nak ikhlas tu, soalan terbit dalam pagi tu yang saya cakap dengan geng sepah. Sepah tu kan, kawan tanya soal jawab tu, sepah Soeb Jeb dengan Rahim tu. Macam mana nak melahirkan tanda-tanda keikhlasan dalam perbuatan ataupun dalam ibadat? Kadang-kadang sekah 5,000, salah usah nampak macam riak. Saya kata kalau macam ni lah kepala otak korang. Kalau bagi 5,000, oh riak tak bagi langsung, lagi teruk daripada riak tadi ni. Orang kata apa? Daripada kita riak, tak payah bagi lah. Nampak tak? Dia benda ikhlas ni, dia akan mari hasil perbuatan yang bawa. Kita orang biasa, kita orang biasa balik umrah haji dulu, ya Allah, pergi mana-mana ni tuan-tuan, main bola ke pakai seluar pendek aja, semimpul tu kalau kita terjun habis bulu-bulu rumah keluar. Bila balik-balik umrah haji, masya Allah, pakai serban, mula-mula nak pakai tu, ya Allah, apa orang kata nanti, apa orang kata, kata aku ni alim pula. Nampak tak? Syaitan tu cucak-cucak ni, tak payah pakai. Nah. Saya pakai kepiah putih start kata 4 di sekolah menengah Pokok Senar Kedah dulu ni. Dulu saya menyanyi, saya masuk tanding, saya pengerusi pertandingan nyanyian. Macam-macam lah aku masuk, maklumlah suara ada. Lepas SRP, naik bas sekolah tu, pakai ni. Orang kata apa? Oh, lalu. Syekh. Nak sentuh haram. Bunyi. Tuan-tuan, dia boleh bercakap. Dia kata, disindir aku 2 minggu ya. Lepas tu tak apa. Tak apa lagi dia kata, pakai nampak alim. Tak apa lah. Itu permulaan. Tapi dia kena istiqamah, maintain, komitmen konsisten. Macam derma juga. Saya dah derma dah semalam. Hak derma ni, hak sebut. Tambah kebaikan ni, kalau hang baru ni derma minggu lepas RM10, hari ni insyaAllah kita kempen ni nak buat mana-mana projek mengenai fasa 2 ni, panah kan nak buat bumbung tu dekat 1.2 million, dah bagi dah dulu tu dulu, hari ni sikit, hari ni pula lo diungkit. Kalau macam nama derma malu, aku dah tak buat beg tengah nak kereta pipi kau kata pecah, orang ambil padang muka. Nampak tak? Dia istiqamah ni kalau derma, kena derma lah tiap hari. Sahabat saya, sekarang ni ketua ADO sebuah negeri. Ketua ADO. Dia masuk masjid, keluar masjid. Takat saya keluar dengan dia semayang lah. Tak pernah dia tak buh duit dalam tabung. Orang muda lagi umur dia, lebih kurang saya, jadi ketua ADO. Tak ADO menang lah. Saya tengok, saya tak kata, tak bagus. Saya tak kata, bagus, tak bagus. Allah ajalah. Tengok dia, duit siling-siling. Kadang-kadang dia masuk kereta, naik balik, buah tabung. Kata tabung banyak, buah tabung hak tangga bawah, perak masuk. Siling pun siling lah. Bukan plaster siling, siling duit. Saya ulang balik, dia tak pernah keluar masjid. Kalau dia dengan saya lah, dia masjid lain, dia ramai lagi mayang. Tak pernah saya tengok. Kok tak tengok dia tak bubuh duit keluar masjid. Dia kata guru dia mengaji di pondok lanai. Guru dia kata kalau nak senang, pertama sekali bukan masalah ilmu tu satu hal, rajin derma kat masjid, rajin derma bagi kat orang miskin. Lepas tu minta duit dah, berapa nak ni? Tak apalah, bagi nombor akaun. Dia masuk dah 300 eh. Sebab dia macam asyik derma je. Okay. Bapa. Orang mai beli barang-barang, kita nak makan kedai mama, mai hak bawa macam perempuan Siam buat kerupuk kan. Beli kerupuk. Kerupuk
kepuk pada orang tua ni, aku nak makan, aku nak marah ni kan contoh dia. Kepuk. Sedap dah kepuk ni? Sedap. Tanya soalan sedap ke tidak? Memang dia tangan tak sedap, tobat kita tak beli. Balik-balik goreng kat setengah jam, tak kembang kepuk tu. Kata haram suruh kepuk besi ni. Dia ni buat dengan inti besi kot. Tak nak naik. Celaka punya, menipu pun tak dekat, cakap haram. Tak payah lebih habib pula tuan-tuan. Dia bukan tak ada. Lemah, ambil. Ni sepati ni. Berapa? Ambil tiga. Tiga sepuluh. Ambil dua. Dua puluh. Dia kata apa kan? Bayangkan. Dia tu aku. Orang tak beli. Dia buat perasaan yang sugur duka cita. Dia tak terima kasih kat kita. Dia tak terima kasih banyak ya Allah. Dia bagi, dia beli. Bukan minta duit. Ni sebab seorang hamba Allah ni. Pangkat besar. Ada kuasa dalam bidang tanah dan sebagainya kan. Tapi derma tak lepas. Tuan-tuan. Ada derma ni lah teman canggih. Duduk kat pejabat. Derma apa? Bagi nombor akaun ni. Okey, dah transfer dah. Nah, print keluar. Nah. 500. Ya Allah, tak pernah tengok susah pun. Gaji dah kerja kerajaan. Ketua DU mungkinlah 6000 7000. Dia budak lagi. Baru S baru apa nama M M40 apa lebih kurang tu lah. Tapi orangnya jenis macam tu. Relax je. Dia bukan jenis kata aku dah bagi dan lepas minta lagi. Majik ada ceramah tak? Benda setiap tahun ada perubahan dia, betul atau tidak? Eh kalau macam tu, anak kita dulu yang sekarang darjah 5, darjah kata 5, belilah baju hak dulu-dulu tadika no. Apa dah beli dah dulu baju? Nak beli lagi? No, beli baju kitty lala dari Lady Bird. Budak di tingkat 5. Nutuk buah dada pun tak sempat. Kecil no singkat. Nak masuk kepala pun tak lepas. Kurang ajar punya bapak. Sama juga dengan derma. Sampai nak mati al-munafiqun surah al-munafiqun daripada dia. Nak mati tu offer ni. Ya Rab, boleh tak you late sikit. I punya mati. No, kata Allah. Sebab apa dia highlightkan tentang derma. Bukan highlight orang nak mati, bukan dia highlight tentang salat. Bukan dia highlight tentang apa nama ni haji, umrah dia, tak. Highlight kepada dia. Nampak-nampak derma. Kalau tidak takkan Nabi sebut dalam hadis Hasan, Nabi kata kepada dia, orang yang derma sedekah itu boleh menyejukkan kepanasan yang terik di dalam alam kubur. Tu contoh tadi, tambah kebaikan. Kita nak bagi duit ke mak bapak kita sebulan 500 pun belum tentu nak boleh istiqamah. Betul tak tidak? Kadang-kadang 50. Cuba pegang mak 500 sebulan wajib. Jangan takut. Jangan takut. Potong Astro pakai SI standard instruction. Potong rumah dia bayar 6000 sebulan, 3 biji rumah. Banyak ana bini seorang tu je. Potong boleh, potong kereta, potong SI auto debit Maybank ke benda ke. Potong dengan mak ni nak potong pakai tu tak berani tu. Macam mana nak berkat hidup? Ni contoh. Dengan adik-beradik berkira. Aku dah bagi tahun lepas, akan bagi lagi. No, tahun lepas tu. 365 hari yang lalu. Kalau nak tunjuk, kalau kelik kata bodoh, marah. Istiqamah pada ziyadatul khair. Apa dia? Tunggu sekalian. Nak beritahu. Kena tambahkan kebaikan kita. Jadi insyaAllah dengan masa yang ada ni. Pukul 11 berapa dah. Bateri pun nak habis dah. Jadi tambah banyak-banyak lah. Ya, saya sebenarnya kuliah Zuhur ni biar lewat pukul 9 sikit sebab jauh daripada sini. Kalau sini ni insya-Allah lah kuliah Duha pukul 5:50 pagi pun tak apa. Kan? Naik motor jalan kaki je. Tadi kebetulan pula semai tadi pukul 8:50 dekat sini dah. Tengok dalam iklan tu pukul 9, ingat kan orang tak ubah. Jadi kebetulan saya menginap di Putrajaya, so alhamdulillah sebab boleh minum-minum saja mari awal.
boleh minum-minum. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, saya ulang balik ringkas kata penutup, tuan-tuan, hidup kita ini adalah milik Allah. Mati kita juga adalah kerja Allah. Dan Allah lah pencipta kita. Nahnul makhluk dan Allah itu khaliq. Maka dalam bahasa kasar, melantak ke Allah lah dia nak buat apa kat kita. Kita kena terima. Terima dengan redha dan penuh kesabaran. Jadi insyaAllah. Dan tiga benda, empat benda tadi ni, ujian yang paling berat ialah untuk buat perintah. Yang kedua, nak tinggalkan larangan. Yang ketiga apa dia? Yang tiga apa dia? Nikmat. Nombor tiga. Nombor empat apa? Barulah hujan turun menega ayat orang tak laku. Itu pun nombor empat. So insyaAllah, moga-moga ada kebaikan pertemuan kita. Dan tuan-tuan bantulah, ya, untuk program ni. Tuan-tuan boleh buat. Saya mudah tuan-tuan. Kita pernah share. Dan sekarang pun tengah duk. Dia nak lantik untuk jadi ahli lembaga untuk kutipan pakai WhatsApp, Facebook. Baru ni ada satu sekolah tu kutip dalam bulan Ramadan saja dapat 600,000. Cara dia, dia buat iklan dalam Facebook, dalam online. Antara dia, ini semua mudah je. Takkanlah ramai-ramai ni tak ada lebih kurang 10 ataupun 1,000 orang boleh potong duit sebulan RM10 pakai standard seraksyen paling kurang RM5. Tuan-tuan, istiqomah dalam bab derma nak tambahkan cara jadi baik, pakai bank punya potongan. Kalau 1,000 orang, RM10 seorang, dah 10,000 dah. Ni contoh, ni takkan 1,000, boleh buat. Tuan-tuan, boleh buat, tapi betul. Dalam bab yang Tuhan suruh buat inilah, macam tadilah. Yang anak tak ada berapa orang aja. Yang anak semua perempuan berapa orang aja. Yang anak laki semua berapa orang. Tapi yang anak laki pun ramai. Allah buat supaya kita tengok. Tenung diri kita ni, syukur banyak. So insyaAllah kita jumpa lagi. Mereka akan cerita. Saya yakin kesihatan saya ni membina balik. Sebabkan doa-doa daripada orang bangi, saya yakin. Walaupun tak pergi ziarah sebab jauh dan masa kita suntuk dan sebagainya. Saya yakin doa tadilah menyebabkan saya sihat. Dan alhamdulillah 6 kali operation daripada bulan 10 sampai bulan 4 baru ni, 6 kali. Lalunya yang belakang last kali operate mulai perut, masuk plate tu, masuk buah belakang, tebuk belakang dan lubang untuk masukkan skru untuk jadi tiang untuk lapik plate tadi ni, dia implant. Mesti banyak-banyak. Cuma masa sekarang ni adalah infection, jangkitan kumat. Semalam pergi buat CRP di Tawakal, tinggal lagi 3.20. Maksud doktor kata cantik lah. Dia bawah 3 tu adalah normal. Macam kecil manis lah kan. Naik 5 lebih 6 tu kira kecil manis lah. Kalau hilang turis mana ada 0.0. Tak terkencin dah kawan tu. So kena faham kan. Masa doakan saya terus sihat. Dan insyaAllah moga-moga ada kebaikan pertemuan kita. Dan ni adalah kali pertama saya mari sini. Dan moga-moga akan datang rezeki kita jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah. Yang lemah datang dari diri saya sendiri. Aku luqali hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta. Wa tawassal wallahu ta'ala.